kenangan. Siapa sih? Ya pasti ada suasana yang kita rindukan bersama keluarga gitu. Karena saya tahu kelemahan saya berusaha untuk mengontrol pikiran-pikiran saya untuk enggak kangen, untuk enggak rindu, dan itu tapi sulit sekali. Dan ya alhamdulillahnya sebelum saya menjalankan puasa kemarin, saya udah berhubungan dengan keluarga saya dan mereka baik-baik saja. Sampai sini saya tenang. Ceriaknya, centilnya boleh orang bilang lebay lah. Memang lebaynya seperti itu sejak kecil, itu saya jadi kangen ya, kangen sekali. Ya mudah-mudahan kami di sini bisa dekat secara batin dengan Alan di rumah Abdul Badar, dan begitu pula Alan dekat dengan kami di sini di kampung Alan. Makanan Alan yang paling disukai, terus terang mungkin ini karena bapaknya suka mancing terus terang. Dan terus terang ini adalah makanan besar bagi kami, terus dia suka minta ikan. Kalau buka puasanya, dia suka minta mah beliin bakso, itu memang bakso Solo itu. Tolong banget, kalau udah bakso udah biasanya nggak langsung makan. Setelah beres nanti, terawih baru dia makan. Selama 22 tahun hidup dengan orang tuanya dalam keterbatasan finansial yang minim, oleh orang tuanya kebutuhannya dia tidak terpenuhi. Itu menjadi saya sangat sedih sekali. Terus terang dia tidak bisa diperoleh dari kedua orang tuanya, tapi dia bisa mencari dengan kemandiriannya. Dan tetap saya bangga kepada Alan bahwa dia bisa mengakui, bisa menerima keadaan orang tuanya. Apapun kata orang yang berbicara tentang orang itu, tetap dia bangga sama saya. Begitupun saya bisa menerima kekurangan dari Alan. Mama mohon, Mama berharap sama Alan, lanjutkan perjuangan ini, jangan menjadikan putus asa, sebab keberhasilan ada pada diri Alan. Apapun yang Alan ambil, apapun yang Alan lakukan, jadikanlah semua itu menjadi suatu keberhasilan dan kebanggaan tentunya bagi keluarga, kakak dan adikmu, serta saudara-saudara yang mendukung di sini dan mendoakan Alan. Semangat terus ya Mas. Mama mau berdoa untuk Mas dan keluarga Mas. Tetap semangat, Mama sayang sama Mas. Mama bangga sama Mas. Mama sayang sekali dengan apapun kekurangan Mas. Mama tidak akan pernah kecewa. Itulah yang terjadi dan itulah kebanggaan bagi Mama dan kebanggaan bagi keluarga. Hasil dari Big Bro nanti untuk modal dia. Untuk masa depan dia, sehingga berani seperti ini, dia sudah bisa mengukur kemampuan orang tua. Ya, mudah-mudahan saja doa kami, usaha Alan didengar dan dikabulkan oleh Allah. Amin.
dikatakan orang tua saya sudah cukup menggambarkan sebagai seperti apa. Sebesar apa keinginan saya untuk ada di sini. Walaupun sejujurnya saya pasrah terhadap keputusan apapun yang akan saya terima, karena saya juga nggak pernah tahu orang responnya seperti apa terhadap saya, apakah suka ataukah mau mendukung atau nggak apa-apa. Tapi saya batasan inna Allah mana gitu, saya nggak mau bersedih karena saya yakin Allah selalu bersama saya. Saya cuma minta sama Allah, apa? Allah memberikan yang terbaik, mencintai keluarga saya sebagaimana mereka mencintai saya. Sesungguhnya manusia takkan bisa menikmati surga tanpa ikhlas di hatinya. Sesungguhnya manusia selalu menggantungkan cita-cita saya dan keinginan saya 5 seti di atas jidat saya yang besar ini gitu. Dan itu gak akan pernah luntur dengan apapun, dengan segala cobaan apapun yang akan saya lewati beberapa minggu lagi ke depan atau berapa lama pun juga gitu.